Lengkap dah ayat tu. Tambah mutasiman itu nak menerangkan sahaja. Okey? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ia mesti dalam bentuk isim nakirah. Saya ada ulas tak minggu lepas? Nakirah. Okey? Nakirah ini menunjukkan, nakirah ni tak ada alif lam lah. Senang eh? Antara tanda nakirah ialah apa? Tidak ada alif lam. Sama ada ia bertanwin ataupun tidak. Okey? Tanda nakirah apa dia? Tak ada alif lam. Sama ada tak ada alif lam dia ada tanwin, ataupun ada setengah perkataan yang tak ada alif lam tapi tetap tak boleh letak tanwin. Okey? Yang kelima. Biasanya diterjemahkan dengan dalam keadaan atau sebagai atau sedangkan. Tengok kesesuaian ayat. Dalam ayat yang pertama, telah datang ustaz itu dalam keadaan tersenyum. Tak sesuai terjemah sebagai. Jangan terjemah sebagai. Tengok kesesuaian. Okey. Dan yang terakhir, nombor lima, nombor enam. Nombor enam, buku lama tak ada. Buku baru ada. Hal. Ya, hal mesti sama dari segi bilangan dan jantina dengan yang empunya hal. Contoh ayat yang pertama, ustaz datang dalam keadaan tersenyum. Siapa yang tersenyum? Ustaz. Ustaz dengan mubtasiman tu sama tak jantinanya? Ustaz tak ada ta marbutah, mubtasiman juga tidak ada ta marbutah. Jadi jantinanya sama-sama maskulin. Okey? Kemudian bilangannya pun sama, singular. Ustaz seorang, mutasiman pun seorang. Okey? Ha, kena sesuai lah eh. Kalau saya tukar kepada ustazah, nak jadi macam mana? Mutasimah. Mubtasimah. Bari atas. Mubtasimatan. Okey? Kalau tukar, yang datang tu bukan ustaz tapi ustazah, maka kena sebut mubtasimatan. Tambah ta. Okey? Kena sama. Boleh? Okey, itu pengulangan kali yang ketiga eh. Okey, hari ni saya nak terus masuk tajuk yang lebih senang. Sebelum ni saya dah pernah ajar selawat tak dalam kelas ni? Belum. Selawat dia, selawat. Belum. Selawat, cuba selawat. Tuan-tuan awam-awam, cuba selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul? Wa ala alihi. Oh, itu selawat Ibrahimiyah tu. Oh, itu sedang. Semua hafal. Okey. Selawat biasa. Oh, selawat syifa. Selawat biasa je. Allah wa sallallahu ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salam salim. Okey. Sebelum saya ulas selawat, jadi saya ambil tajuk yang terakhir yang ada kaitan dengan selawat. Tajuk yang terakhir iaitu tajuk Maktuf 206. Okey, tajuk yang saya tinggalkan tengah-tengah tu nanti kalau ada sempat masa next week dan minggu-minggu yang terakhir saya akan ulas lah. Yang mana yang lebih mudah . Okey, yang paling susah tu saya kemudiankan. Baik, untuk hari ni saya pilih tajuk Maktuf dulu . Muka surat 2 ya, 206. Sebab ada kaitan dengan selawat yang saya hendak bincangkan. Maktuf. Nak tengok tulisan Arab dia muka 206. 207. Nak tengok tulisan Arab dia ada kat muka surat 207. Ada kan? Ada. Ha, itu ejaan dia mim bari atas, ain mati, ta bari depan, waw mati. Maktuf. Maktuf . Okey. Biasa dengar Maktuf. Ada orang nama Maktuf? Maktuf. Oh, Maktuf ada. ما
Ma'tuf. Okey, ma'tuf ini apa? Tengok takrifnya. Isim yang terletak selepas haraf ataf. Isim yang terletak selepas haraf ataf. Baik. Haraf ataf apa? Tengok nombor 2. Haraf ataf yang popular. Okey, haraf ataf yang popular ada 4. Sebenarnya haraf ataf ada 10 eh. Haraf ataf sebenarnya ada 10, tapi yang popular, yang paling banyak jumpa dalam Al-Quran ada 4 sahaja. Boleh tengok dalam ping A. Ping B, cuba tengok ping B. Sebab bila sebut popular mesti ada dalam diagram warna pink. Ping B. Jumpa ping B tengah-tengah kat bawah sekali. Waalaikumsalam. Jumpa eh? Ya. Ada kan? Tengah-tengah bawah eh. Wa, summa, au, fa. Dalam buku sama je, cuma susunannya agak berbeza sedikit eh. Apa makna wa? Ya. Au. Atau. Summa. Kemudian. Fa. Lalu atau lantas. Lalu atau lantas. Wa dan summa kemudian. Au atau eh. Fa lalu atau lantas. Dia makan lalu minum. Dia bangun lalu pergi. Dia datang lalu balik. Eh tak adalah datang lalu balik. Tak adalah eh. Dia datang lalu makan. Terus makan. Okay. Baik. Haraf ataf yang popular ada 4. Kemudian ia akan mengikut baris sebelum haraf ataf. Ia akan mengikut baris sebelum haraf ataf. Okey, saya buat contoh Melayu dulu ya. Sebelum kita bincangkan contoh ayat Al-Quran yang ada di muka surat seterusnya. Saya buat contoh Melayu dulu. Tapi saya nak padam dulu lah ini. Sebab saya perlukan ruang. Saya alih ke tepi sikit eh. Ma'tuf. Isim yang terletak selepas haraf ataf. Haraf ataf ada berapa? 4 yang popular ya. Wa lagi? Au. Summa. Fa. Contoh eh. Al-hadiyatu lil ustaz. Hadiah itu untuk ustaz. Nak baca ustaz tu dengan baris apa? Zazizu. Kenapa Z? Ya, terima kasih eh. Li ni adalah haraf ja. Jadi lepas haraf ja kena baris bawah. Hadiah itu untuk ustaz. Dan saya nak sambung dan eh. Wah dan. Wal imam. Wow ni haraf apa? Haraf ataf. Maka perkataan imam ini adalah apa? Ma'tuf. Okey. Dan cuba tengok dalam buku apa baris dia nombor 3. Cuba tengok dalam buku nombor 3. Nombor 3 dalam buku 207. Tengok bulatan yang warna ungu tu nombor 3. Ia akan mengikut baris isim sebelum haraf atau baris apa?
maka kena ikut baca baris bawah. Okey, dia akan baca ikut eh, dia ikut. Hadiah itu untuk ustaz dan imam. Al-ustazi wal-imami. Kenapa mi? Sebab sebelum dia ustazi. Okey, dia kena ikut. Kena sama eh. Okey. Jelas. Senang saja eh. Maknanya tajuk maktuf ni mesti kena ada haraf ataf. Maktuf mesti ada haraf ataf. Tak ada haraf ataf, tak adalah maktuf. Sebab maktuf tu apa dia? Selepas haraf ataf. Kalau tak ada haraf ataf, tak wujud maktuf. Okey? Dan baris dia kena ikut sebelumnya. Saya terjemah semula. Hadiah. Al-hadiah tu, hadiah itu. Lil ustazi, untuk ustaz. Wal imami, dan imam. Okey. Contoh yang kedua. Ja'al ustaz. Ja'a fi'il madi, telah datang. Dah ada dah dalam contoh hal sebelum ni. Ja'a, telah datang eh. Siapa yang datang? Bila jumpa fi'il, kena cari fa'il, pelaku. Okey, fa'il baris apa? Atas. Depan. Bawah. Wallahu alam. Buka diagram warna purple. Banafsaji, buka diagram banafsaji ataupun purple eh. Tengok purple A. Purple, ungu, ungu eh. Ungu purple banafsaji. Bukan dua bahasa dah ni, tiga bahasa. Banafsaji tu purple. Saya dah pernah ajar kan warna. Tak pernah ya? Tak pernah lagi dalam kelas ni. Oh ya. Okey, minta maaf banyak-banyak. Saya tulis kat sini eh. Tak boleh eh, tak muat. Nanti tak nampak. Nantilah, nanti habis tajuk ni saya ulas warna eh, insya-Allah. Okey. Diagram warna purple A. Cuba tengok cari fa'il dalam kumpulan marfu' ke mansub ke majrur. Fa'il. Purple, purple, ungu. Fa'mar. Apa makna marfu'? Yang berbaris depan ni, purple. Ni. Okey. Marfu' yang berbaris de, maknanya fa'il kena baca baris depan. Jadi kita baca apa kat sini? Ja'al ustazu. Okey, telah datang ustaz dan imam. Imam pun datang juga. Ustaz datang, imam pun datang. Okey, nak baca macam mana? Wal imam. Wow, ini adalah haraf apa? Sama macam atas haraf ataf. Dan imammu kena ikut sebelum dia baris depan. Okey, dan imam juga adalah ma'tuf. Jadi kita tak boleh kata ma'tuf tu baris depan, tak boleh kata baris bawah, tak boleh kata baris atas. Barisnya apa? Mengikut eh. Apa baris ma'tuf? Apa? Okey. Baris ma'tuf mengikut eh. Yang sebelum dia lah eh. Bukan dia, bukan baris bawah, bukan baris atas, bukan baris depan. Dia boleh berubah-ubah. Okey, baik. Telah datang ustaz dan imam. Ayat yang ketiga. Tiga ayat je saya buat. Okey. Ra'aitu fi'il madi. Okey.
Minta tuan-tuan puan buka diagram warna kuning eh. Bila sebut fa'al, maka rujukan kita ialah di dalam diagram warna kuning eh. Kuning A. Diagram warna kuning A, fa'al madhi. Cuba tengok yang ada tambahan tu di akhirnya. Ta baris depan. Apa dhamirnya? Ana. Ana eh. Betul? Jumpa tak? Jumpa. Second last. Ta baris depan. Bukan baris bawah. Bukan baris atas. Ta berbaris depan di akhir. Ta sebiji. Sebiji huruf ta berbaris depan di akhir eh. Dekat dhamir apa? Ana kan? Ana. Ha, jadi fa'al dia ana. Pelaku dia siapa? Saya. Siapa yang tengok ni? Aku. Okey. Aku telah melihat ustaz. Bila jumpa perbuatan, perbuatannya melihat, yang melihat aku. Satu lagi cari apa? Bila jumpa fa'il, cari fa'il pelaku, cari mangsa iaitu maf'ulun bih, yang dilihat, yang dipukul, yang dimakan, yang dibaca. Jadi yang ni yang dilihat siapa ustaz? Okey, cek balik dalam diagram warna purple tadi, maf'ulun bih dalam kumpulan mana? Mansub. Oh, ada yang dah jawab awal eh, confident. Okey, tak apa. Bagus. Okey, yang lain kalau nak pastikan buka balik diagram warna ungu tadi eh, purple. Purple A. Tengok maf'ulun bih. Purple ungu tadi. Maf'ulun bih baris. Dalam kumpulan mana maf'ulun bih? Marfu' ke? Mansub ke? Majrur? Mansub nombor berapa? Nombor? Tiga eh. Apa makna mansub? Yang berbaris atas. Jadi nak baca macam mana? Ra'aitul ustaza. Aku telah melihat ustaz. Wal imam. Wal imam. Ma. Baca baris atas kena ikut. Ini waw juga haraf ataf. Jelas eh? Konsep ma'tuf ni. Pertama mesti ada haraf ataf, yang kedua barisnya mengikut. Azan eh. Okey. Kita berhenti, kita sambung selepas Isyak. Baru nak masuk giah. Okey. Ya. Yeah. Kelas siang bangi? Ada dekat teras jurnal? Oh, nak kat sini? Kat sini belum lagi. Sebab kami nak tunggu kelas saya yang lain-lain semua habis. Yang jauh-jauh belaka. Saya ada beberapa kelas yang jauh. Kalau kelas yang jauh tu habis nanti, saya tutup. InsyaAllah saya akan buka di sini. Mungkin dalam 2-3 bulan lagi lah tengok. InsyaAllah ataupun awal tahun depan. Biasanya hujung-hujung... Biasanya hujung-hujung tahun ni pun kami tak berani nak buka kelas eh. Sebab kalau buka, lepas tu cuti hujung tahun nanti tak ada. Dia punya apa orang panggil, mood tu lari. Jadi kalau yang cukup korang, insyaAllah boleh buat di sini waktu yang sama. 15 ni minimum 15. Kalau kurang daripada 15 tu, kita kena buat promosi sikit lah. Okay, kita berhenti sambung selepas Isyak. Okay, kita sambung semula. Tajuk maktuf ni. Maktuf ialah perkataan isim yang terletak selepas haraf ataf. Maknanya maktuf itu akan wujud bila? Bila ada haraf ataf. Kalau tak ada haraf ataf, tak adalah maktuf. Okay. Baik, dan apa baris untuk maktuf? Baris maktuf mengikut. Kalau sebelum dia depan, dia depanlah. Kalau atas, atas. Kalau bawah, bawah. Okey? Jelas? Saya bagi satu contoh. Dalam khutbah Jumaat,
Sebelum imam berhenti daripada khutbah, selalunya imam akan membaca satu ayat. Siapa tahu? Wallahu a'lam. In ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli. Dengar ya. Innallaha ya'muru bil adli. Bil ada bi ni haraf jar, al adli lam tu kena baris bawah lepas haraf jar. Bil adli wal ihsan. Bil adli ada waw wal eh, wal ihsa. Bil adli wal ihsani. Okey, saya sambung ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Sambung lagi wa ita'i. Bawah semua eh, sebab ada waw. Sambunglah berapa banyak pun. Okey, nak sambung 10, 20, 30, semua akan mengikut baris yang sama. Dan tidak yang perlu sama hanya barisnya. Tidak perlu keserasian jantina, tak ada. Okey, untuk tajuk ma'tuf ni yang kena sama hanya barisnya sahaja, tak perlu sama dari segi jantina, tak perlu. Kalau saya tukar ustaz ni kepada ustazah, hadiah ini untuk ustazah dan ustaz, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab tidak disyaratkan kena sama jantina. Okey, yang kena sama apa? Baris. Jadi yang ni lebih senang dan lebih senang dan lebih ringkas eh. Okey. Satu contoh eh, baris bawah. Contoh baris depan, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ke Al-An'am, saya tak ingat. Innamal khamru. Innamal khamru baris depan eh. Innamal khamru wal maisiru. Arak, judi dan sebagainya. Innamal khamru ada waw. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, semua depan. Okey, baris atas. Ini pun ada dalam khutbah Jumaat. Innallaha, dengar eh. Innallaha atas eh. Innallaha wa malaika. Ya, terima kasih. Innallaha wa malaikatahu. Hu tu dhamir. Hu ni tak terlibat eh. Okey, hu ni dhamir. Dia memang kalau hu sampai bila-bila hu lah, jangan tukar pada ha pula. Sebab kalau hu tukar kepada ha, hu lelaki, ha perempuan kan. Allahumma gfir lahu lelaki, Allahumma gfir laha perempuan. Dhamir jangan dikira eh. Kita tak masukkan dhamir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ke malaikatihi? Tak, malaikatahu ke malaikatihi? Ada tak malaikatihi? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Semua hafal ni. Kullun amana bi, ada bi haraf jar. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Hi tu dhamir semua, tapi rusuli bawah. Wa kutubihi, semua bawah. Boleh? Ha, itu sahaja tajuk maktuf, ringkas sahaja. Kalau bawah sebelum dia, lepas dia kena bawah. Kalau atas, atas. Kalau depan, depan. Okey, tengok contoh dalam buku. Ya, yes, saya. Yang selawat tadi mana? Bawah ke atas? Kita ambil sikit contoh dalam buku. Nanti saya akan ulas. Saya ambil sikit contoh. Nanti kejap lagi saya akan ulas macam mana bacaan selawat. Ada kaitan dengan tajuk ni. Okey? Muka surat berapa tadi? Sabar. Okey. 208. Masuk contoh yang kedua dulu. Saya pilih contoh yang lebih mudah dulu eh. Contoh yang atas tu biarkan dulu. Okey, tengok contoh yang bawah, yang kedua. Minal jinnati wan nas. Cari mana haraf ataf dulu. Mana? Wow. Jadi mana maktuf? An-nasi eh. Kenapa an-nasi baris bawah?
sebab dia mengikut baris jinnah. Kenapa jinnah baris bawah? Min haraf jar. Okey. Ha, nak. Okey. Baik. Kenapa baris bawah jinnah? Yang pertama, jinnah baris bawah sebab lepas haraf jar min. Min tu haraf jar, eh. Okey. Kemudian an-nasi baris bawah kenapa? Sebab mengikut baris jinnah. Ma'tuf lah, eh. Okey. An-nas maknanya ma'tuf dalam ayat ini mana? An-nas. Okey, yang kedua. Ayat yang ketiga, eh. Bilaili wan nahari sirra wa alaniyah. Mana haraf ataf? Ada berapa ni? Ada dua, eh. Yang pertama, okey, mana ma'tuf yang pertama? An-nahari. Sebab apa an-nahari? Sebelumnya al-laili. Okey, kenapa al-laili? Ada bi. Okey. Lagi yang kedua, mana ma'tuf? Ala niatan, eh. Kenapa ala niatan? Sebab mengikut baris sirran. Okey. Kenapa sirran baris atas? Saya tak dapat nak ulas lagi hari ini sebab belum masuk tajuknya. Okey, jadi sebenarnya ayat ini yang pertama dengan yang dia ada dua rangkap ni. Bilaili wan nahari, kalau bahasa Melayunya kena letak koma kat tengah tu. Okey. Bilaili wan nahari koma sirran wa alaniyah. Apa terjemahannya? Di malam dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan. Nak tahu apa ceritanya, tengoklah surah Al-Baqarah. Okey. Malam siang malam satu benda, terang-terangan dan sembunyi itu adalah satu benda yang lain, eh. Okey, cuma ayat Arab ni dia dalam Quran koma tak ada. Awak ada koma tak ada? Ah, ya. Okey. Koma, koma tu. Mika, okey. Koma lah. Eh, tapi koma makna lain pula. Okey. Boleh? Okey, saya ambil masa untuk mengulang kaji tajuk ataupun cara kita nak sebut selawat. Saya kena clearkan dulu sebab saya perlu menggunakan ruang yang banyak untuk cerita bab selawat ni. Okey, dan saya cuba cari contoh yang ada lebih kurang. Selawat yang ada di dalam buku kita ni selawatnya tak cukup. Bukan cukup dah, tapi saya tambah untuk supaya tuan-tuan abang tahu. Buka muka surat 218. Kalau rasa nak tulis takut panjang, boleh rujuk. Rujukannya selawat ada dalam muka surat 218. Di akhir doa iftitah. Ada kan? Baris yang kedua terakhir. Ada tak? Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke wa sallim. Okey, yang ni saya nak ulas. Sudah. Oh, saya dah pernah explain tapi saya tak cerita secara detail. Okey, hari ni saya akan detailkan. Ah, yang itu ada juga saya ulas, eh. Istu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, itu saya ada ulas juga dulu. Okey, kalau astaghfirullah ha wa atubu ilaih. Aku beristighfar pada Allah, aku bertaubat kepadanya. Kalau astaghfiruka wa atubu ilaika, aku beristighfar kepada engkau, aku bertaubat kepada engkau. Dah, eh? Dah? Ya. Macam mana nak sebut ya dalam bahasa Arab? Ya. Tidak. Tidak. Belum lagi? Laisa ba'. Okey. Lagi sekali, ikut saya, ikut saya. Naam. 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 Aiwah. Aiwah. Ada tak saya ajar? Aiwah. 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 La. 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 Laisa ba'. Laisa ba'. Laisa ba'. Okey, macam mana nak sebut ya? Atau? Aywa. Lagi sekali. Ya. La. Atau? Aywa. Aywa. Tidak. La. Lagi sekali. La. Belum lagi. La.
Laisaba. Okey, boleh padam? Mak nak jawab Arab eh? Naam, okey. Kita kena bayangkan ustaz tak nak cakap Melayu lah. Saya tambah satu sikitnya hari ni. Saya tadi pagi saya ada ajar satu perkataan nastarih. Nastarih. Nastarih ni maksudnya apa? Kita berehat. Nastarih, kita berehat. Ya, silakan. Nastarih, kita berehat. Ini bukan saya minta rehat. Ini bukan arahan. Ini perkataan baru. Nastarih ni daripada perkataan istirahah. Orang Melayu sebut istirehat. Orang Arab sebut istirahah. Kita orang Melayu sebut istirehat. Ke isteri rehat. Okey. Macam musyawarat lah. Orang Arab tak sebut musyawarat. Orang Arab sebut musyawarah. Jumaat. Orang Arab sebut jumu'ah. Bukan Jumaat. Jumu'ah. Cuma dalam kelas ni tak sesuai kita guna istilah nastarih. Sebab kita bukan berehat. Kita solat kan? Okey. Nanti nak cakap macam mana kita solat? Kejap lagi bincang selawat, nanti saya akan sebut perkataannya. InsyaAllah. Okey, ikut saya. Nastarih. 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 Selalu kalau simbol Arab ni diguna macam ni. Orang Arab, kalau ditunjuk macam ni tu maksudnya apa? Bukan makan eh? Jom makan. Bukan makan. Ini maksudnya berhenti, rehat, kejap, sabar, semua ni. Ah tak, dia tak macam ni. Nanti dia ingat apa ni, atromen ke apa. Dia kalau dia nak lintas jalan, kita lintas jalan macam ni. Dia lintas jalan. Eh, adik, bukan penumbuk macam ni, ni. Dia jalan lenggang macam ni. Okey, itu Arab. Lepas tu kalau bertengkar, bercakap, kawan tu tak berhenti, dia cakap. Kejap lah, kejap. Dan dia punya tangan dia kadang-kadang geram tu kat ni, depan muka ni. Isbir. Okey, ataupun qif. Dia cakap tu tangan dia ni dekat depan muka. Jadi dia orang memang kasar sikit. Orang Arab ni, dia bergurau kasar, bercakap kasar. Dia main tampar-tampar kepala. Kita ni kepala sensitif kan. Dia orang tampar selamba je. Baik. Ponggong apa. Lepas tu dia orang, ponggong. Ya, memang. Baik. Satu lagi kalau berjumpa dia orang suka apa? Kalau kita perempuan, di Malaysia perempuan kan jumpa laga pipi kan? Malaysia perempuan kan? Kat sana lelaki pun laga pipi. Orang Arab, lelaki laga pipi. Tapi dia bukan... Pipi ke bibir? Pipi, bukan bibir. Kat Malaysia pun perempuan mana ada laga bibir? Pipi lah kan? Sini macam tu. Macam tu. Tapi saya kalau dia jumpa Arab, saya tak berapa gemar sangat nak laga. Sebab apa, kadang-kadang dia baru lepas chef kan? Dia baru lepas apa? Tajam. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana? Memang itu budaya dia orang. Tak ada apa-apa itu. Dia bukan ada homosexual ke, tak ada. Itu memang budaya dia. Cuma kadang-kadang ada kawan saya, dia dah biasa duduk sana lama. Baru balik 2-3 bulan. Lepas tu dah lama tak jumpa member-member Mesir. Bila jumpa kat KL, jumpa kawan dia. Tengah KL ni. Dia memang pakai ustaz lah. Pakai kopiah apa semua. Jumpa. Peluk-peluk. Laga pipi. Orang keliling semua tengok lain macam. Yelah, orang Malaysia tak biasa kan. Jadi, mereka pun berfikir yang bukan-bukan. Jadi, maknanya ada adat kebiasaan yang tak boleh dibawa balik ke Malaysia. Ya, tapi macam mana? Kadang-kadang terlupa. Dah biasa. Baik. Okey. Nastarih. Maksudnya kita berehat.
Sekali lagi ikut saya. Nastareh. 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 Saya nak padam yang ni. Boleh ke tak? Naam. Naam. Okey. Untuk ajar tajuk selawat, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buka diagram warna kuning B dulu. Ya, kuning B. Sifir, ya. Sifir. Tengok sifir 3. Saya kena padamlah atas ni. Ini pun saya kena padam sebab saya tak cukup ruang untuk menulis. Sebelum tu saya nak tulis dulu selawat. Ada dua jenis selawat yang kita biasa sebut. Wassallallahu ala saya tambah sayyidina Muhammadin wa ala tak muat. Saya kena kecilkan sikit tulisan. Ni saya tambah . Yang ni kalau tak sebut pun tak apa. Saya sengaja tak bubuh baris lagi. Okey, supaya tuan-tuan dan puan tahu sebutan yang betul. Ruangan terhad. Baik. Okey, tengok balik sifir 3. Nanti saya nak bawa tulis satu lagi kat bawah ni. Saya nak buat perbandingan atas dengan bawah. Bila nak guna salam, bila nak guna salim. Okey, untuk tahu bila nak guna salam dengan salim, tengok sifir 3 dulu. Fi'il madi sifir 3. Fi'il madi sifir 3 bunyi macam mana? Fa'ala. Fa'ala, okey. Kalau kita kiaskan perkataan fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ala, fa'ala. Ini fi'il madi. Kolom 1. Fa'ala, fa'ala, fa'ala akan jadi macam mana? Salla, fa'ala, fa'ala, sallaya. Asalnya sallaya Asalnya. Semula. Fa'ala, fa'ala, fa'ala akan jadi patternnya sallaya. Tapi di dalam bahasa Arab pernah dengar tak saya sebut huruf sakit? Nah. Ada. Alif. Waw. Ya, ini tiga-tiga ini dipanggil haraf illah. Illah. Illah ni maksudnya sakit. Illat . Okey, kalau ada huruf sakit kat hujung ni dibiarkan, tak dibariskan. Jadi solah je lah. Sepatutnya solaya. Okey. Tapi sebab dia sakit, kita matikan jadi solah. Boleh? Okey. Fa'il mudarek bunyi macam mana? Sifir 3. Tengok buku, tengok diagram. Alu ke ilu? Yufa'ilu. Yufa'ilu. Nak macam mana nak bariskan ni? Yufa'ilu. Yusalliyu kan? Okey, yusalliyu tapi sama macam tadi. Ya, huruf sakit tak boleh letak bariskan. Matikan je lah. Okey, yusalli.
yusalli. Ini fa'al, kolom yang kedua ini fa'al mudhari. Kolom yang keenam fa'al amar bunyi macam mana? Sifir 11. Sifir 11 pula. Sifir 3. Ah, bukan kolom yang 3, kolom yang keenam. Nombor 6. Allah Ustaz, kecil sangatlah tulisan dia. Okey. Fa'il, bukan fa'al eh. Fa'il. Fa'il, fa'il, fa'il. Akan jadi macam mana? Fa'il, fa'il. Salli. Ha, jadi macam tu. Ada saya skip kat situ ya, tapi tak apalah. Sebab saya takut tak sempat. Nampak ke? Ah, bukan, bukan. Tulisan saya depan ni nampak tak? Yang ni dah kat tepi ayah, tak ada ya. Okey, nak tahu ke kisah macam mana ya tu hilang? Nak? Naam. Saya padam eh, saya alih sikit. Salla yusalli salli fa'al madi fa'al mudhari fa'al amar. Kolom 1, kolom 2, kolom yang ke-6. Baik, salli ni asalnya macam ni. Pattern dia fa'il eh. Sepatutnya kalau saya nak ajar lebih detail, saya kena tulis yang atas ni. Tapi sebab kalau saya tulis yang atas tu, nanti ruang makin tak cukup eh. Okay. Fa'il, fa'il, fa'il. Maka kalau kita kiaskan barisnya, jadi salli lah kan. Kan? Huruf pertama baris atas, huruf kedua sabdu baris bawah, huruf ketiga mati. Okey? Sepatutnya ada ya di belakang. Okey? Setuju eh? Okey. Baik. Bila kita nak jadikan fi'il amar ini? Ini fi'il amar ni, kolom yang keenam. Okey? Ni bawah ni nanti ada lagi ya. Saya nak sambung. Kalau tuan-tuan puan nak tulis nota yang ni, kena buat kat tempat lain. Okey, nanti kang mengganggu perjalanan selawat ni. Ah, okey. Nak selawat pun panjang ceritanya. Baik, fa'il amar bila nak jadikan fa'il amar kena mati di hujung. Okey, semula fa'il amar mesti mati di hujung. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat kolom yang keenam tu, daripada atas sampai bawah semua mati hujung. Betul? Ya. Ah, kolom yang keenam tengoklah daripada atas sampai bawah semua mati. Okey? Baik. Jadi di sini ni fi'il mudhari' ni, ya ni huruf sakit kan? Huruf sakit bila berada di akhir tak boleh, dia dah mati, dia berat kalau dibariskan. Okey, sepatutnya ni tadi yusalliyu baris depan eh. Tapi disebabkan dia sakit, kita matikan dia sebab di akhir. Maknanya dia memang dah mati. Dah matilah sebab berat. Lepas tu bila nak jadikan fa'il amar, matikan sekali lagi. Berapa kali mati? Boleh? Boleh mati dua kali? Mati-mati hidup. Boleh hidup boleh mati dua kali? Macam mana nak matikan huruf yang dah mati? Okey, kaedah nak mematikan huruf yang dah mati, kita buang dia terus. Jadilah macam ni. Okey. Semula kenapa ya tu hilang? Sebab nak mematikan huruf yang dah mati. Buang dia. Itulah ceritanya. Okey? Baik. Salah ni maksudnya apa? Fa'il madi, terjemahan untuk fa'il madi, kena tahu semua dekat fa'il madi ada terjemahan dia telah. Kalau fa'il mudhari', dia sedang atau akan. Okey?
Baik. Nak tulis ke? Dia telah berselawat ataupun solat. Dia telah berselawat ataupun solat. Solat ni memberi dua makna, sama ada dia selawat ataupun solat. Solatlah, semayang. Okey. Dia telah berselawat ataupun dia telah bersolat. Fi'il mudhari'. Dia sedang atau akan berselawat ataupun solat. Fi'il amar. Selawatlah ataupun solatlah. Selawatlah, berselawatlah. Berselawat lah ataupun solat lah oleh engkau. Sebab fi'il amar ni melibatkan dhamir anta. Okey, solat, dia telah solat ataupun selawat. Yusalli, dia sedang solat ataupun selawat. Salli, selawatlah oleh engkau ataupun solatlah oleh engkau. Okey. Jadi orang Arab ni kalau bergaduh, kalau kita orang Melayu bergaduh, nak redakan bergaduh macam mana? Kalau ada orang bergaduh, kita nak redakan dia macam mana? Mengucap. Bawa mengucap. Oh, okey. Orang Arab dia tak sebut bawa mengucap, selawat. Allahumma salli ala Muhammad ni, yang kita biasa baca ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatlah oleh engkau ke atas Muhammad. Okey, cuma selawat ini kalau datang daripada Allah, maksudnya doa. Kalau datang daripada kita, kita yang selawat. Kalau doa, selawat ini datang daripada Allah, maksudnya merahmati. Okey, kalau selawat ini datang daripada kita, maksudnya doa. Semula, selawat ini, kalaulah yang di selawat itu kalau datang daripada Allah, maksudnya apa? Rahmat, merahmati. Kalau selawat datang daripada kita, maksudnya apa? Doa. Supaya Allah merahmati Nabi Muhammad. Okey? Baik. Yusalli ni, dia sedang atau akan selawat ataupun solat. Okey, cuba tengok kuning A sekejap . Saya saja nak cerita sedikit. Saya nak ulas perkataan yang kita dah biasa guna sehari-harian. Okey, kuning A. Tengok kuning A. Tengok fi'il mudhari'. Kalau kita yusalli ni, dhamir dia huwa atas sekali. Okey, yusalli ni dhamirnya huwa atas sekali. Sepatutnya hujung dia baris depan, kan? Ya. Tapi kat sini huruf sakit. Semula, yusalli ni pangkal dia huruf ya. Hujungnya asalnya baris depan. Tapi dia sakit, tak dapat baris depan lah. Okey, maknanya dhamirnya huwa atas sekali. Cuba tukarkan kepada ana. Ana, second last. Apa huruf di pangkal? Alif. Jadi nak baca macam mana? Yusalli akan jadi apa? Usalli. Apa makna usalli? Sahaja. Ya? Sahaja aku solat. Kalau yusalli, kalau kita ambil terjemahan solat, yusalli, dia sedang atau akan solat. Kalau usalli maksudnya? Mana datang sahaja tu? Kan? Kita cuma sahaja, kita niat sahaja aku solat. Sebenarnya usalli tu maksudnya aku akan sedang solat ke akan solat? Sedang ke? Masa tu dah takbir ke? Dia mas, niat. Itu masa tu nak pasang niat. Aku akan solat sebenarnya. Okey, sahaja tu datang daripada mana? Yelah, kenapa? Daripada mana datang terjemahan sahaja? Ustaz lama-lama dulu semua cakap sahaja aku. Nawaitu somadin, sahaja aku niat puasa dan sebagainya. Saya tak pastilah, kemungkinan ditambah sahaja ni sebab nak menunjukkan buat itu dengan sengaja. Wallahu alam. Sebab syarat niat ialah apa? Salah satu syarat niat ialah amdun, sengaja buat. Nak buat satu amalan tu, amalan itu
dipaksa. Bukan dipaksa. Kalau dipaksa tak jadi. Amalan tu tak diterima. Okey? Baik. Syarat dia kena sengaja. Kalau tak sengaja, terpaksa, maksudnya bukan terpaksa, dipaksa eh. Kamu kena buat begini, minum arak. Tak minum saya tembak kamu. Maka dia minum, maka yang tu dikira dipaksa, maka dia dimaafkan. Okey? Ya. Ikutlah nak sebut ke tak payah sebut ke. Okey, sahaja itu lafaz tambahan saja. Kalau tak sebut pun tak apa. Niat tu kat dalam hati. Itu lafaz dia. Okey? Baik. Okey, usalli, aku akan solat. Maksud dia aku akan solat. Baik. Kemudian tengok balik kuning B, kita masuk sifir 4. Panjang sikit je ni. Ha, sebab tapi kalau settle yang ni habislah. Sekejap lagi senang je nak bincangkan ayat ni nanti. Sifir 4. Sifir 4, fi'il madi bunyi macam mana? Fa'ala. Okey. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Macam mana nak bariskan? Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Baraka. Oh, patutnya saya tarik ke sini ni. Tapi dah tak berapa cantik ya whiteboard ni. Baik. Baraka. Fa'il mudhari' bunyi macam mana sifir 4? Ah ya, sifir 4. Okey, yufa'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Yubariku. Okey, yubariku. Fi'il amar, kolom yang ke-6, sifir 4. Ke-6 eh, tengok ke-6 daripada kanan. Fa'il, fa'il, fa'il. Barik. Fa'il, fa'il, fa'il akan jadi barik. Baraka. Biasa dengar perkataan baraka? Oh, lagu eh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Walaupun tak sedap kan. Okey, doa untuk pengantin kan. Barakallah. Okey, barakat. Maksudnya apa? Dia telah memberkati. Fi'il mudhari'. Dia sedang atau akan memberkati. Fi'il amar. Berkatilah oleh engkau. Berkatilah oleh engkau, olehmu. Tak apalah, boleh. Mana-mana boleh. Biasa dengar berkatilah ni. Eh, barik ni. Biasa? Ah, barik lana tu doa apa? Hah? Doa makan. Ya Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah bagi kami. Fima razaqtana, apa yang kau telah rezekikan kepada kami. Okey. Baik. Satu lagi yang terakhir eh. Tengok balik sifir 3. Tengok balik sifir 3. Fi'il madi. Sifir 3 bunyi macam mana tadi? Fa'ala, 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 salla, sallama. Fi'il mudhari'. Macam mana? Yufa'ilu kan? Yufa'ilu, 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 yusallimu. Fi'il amar, kolom yang ke-6. Fa'il, fa'il, fa'il akan jadi? Ah, bukan, bukan, kolom 3, kolom 6. 6. Fa'il akan jadi apa? Fa'il, fa'il akan jadi salim. Okey? Salim. Biasa dengar salim?
Oh, itu Salim. Itu tak ada sabdu. Yang ini ada sabdu. Salim. Salimna, salim dinana wa salim. Itu Allahumma salimna wa salim dinana wa salim ma'rifatana wa salim. Saya tak hafal doa tu. Okey. Baik. Doa naik jambatan. Ya Rabbi salim salim. Doa naik jambatan. Ya Rabbi salim salim. Ya Rabbi salim salim. Ah ni tak terjemah lah ni. Okey, apa makna salim? Bukan salim. Nama orang tu S-A-L-I-M tu salim. Ah ha, itu bukan yang ni. Nanti tak ada sabdu, dia bukan double L. Yang ini kalau dirumikan ada double L. Salama, dia telah memberi kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan ataupun keselamatan. Fi'il mudhari', dia ia sedang atau akan memberi kesejahteraan. Fi'il amar, berilah kesejahteraan teraan oleh engkau, sejahterakanlah oleh engkau, boleh juga eh, berilah kesejahteraan ataupun sejahterakanlah oleh engkau. Itu dia sifir 6 besar eh. Tak bukan sifir 6, di sifir 3 kolom ke 6. Oh, kolom ke 6. Ah ya, 3 kali 6. Ni semua yang belah sini 3 kali 6, 4 kali 6. Okay. Dia turun bawah satu, ke kiri satu. Okey, dah selesai eh? Dapat eh? Saya lain sabar. Okey, tak apa. Salin dulu. Salin dulu. Ustaz ni laju je eh. Tak sempat saya nak tulis. Nampak? Saya nak padam yang ni ha ni. Tengah-tengah ni boleh padam kot eh. Sebab dia tidak. Dah mati. Ah, dah mati dah. Okey. Dah eh? Dah, belum. Naam. La. Eh, sabar. Sabar lah Ustaz. Okey. Sekarang ni cuba tuan-tuan dan puan tengok dalam selawat ni ada tak haraf ataf?
Kat mana? Ah, sini satu lagi. Sini ada eh. Lagi? Ah, sini. Wow, sini. Saya nak fokus yang ni. Yang lain ni saya tak nak, saya nak ulas. Saya nak fokus yang ni. Wow ni haraf ataf, wow ni juga haraf ataf. Okey, kalau lepas haraf ataf fa'il, tadi kita bincang contoh dalam buku tu tadi, lepas tu isim eh. Yang tadi contoh untuk isim. Yang ini lepas dia fa'il, kalau lepas haraf ataf ni fa'il, dia akan tengok fa'il yang sebelumnya. Okey, kalau lepas isim kena dekat isim yang dekat. Tapi kalau fa'il, jangan tengok sebelum dia ni isim ke fa'il ni, sahabi ni. Kenapa isim? Apa tanda di isim? Ya, baris bawah. Ali ni pun baris bawah. Sebab itu tanda di isim. Ini domer. Okey, jadi dia tak boleh tengok baris perkataan sebelum dia. Sebab ini ni fa'il, ini isim. Tak matching. Dia kena sama. Fa'il kena dengan fa'il. Okey. Jadi, solat ni fa'il mana? Tengok kat sini ni. Solat ni fa'il apa? Jadi kalau kita dah mula selawat dengan fi'il madhi, kena konsisten menggunakan fi'il madhi semua. Okey? Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Okey? Bila guna fi'il madhi, semua kena guna fi'il madi. Jadi bacaannya apa? Wabah, bukan wabarik eh? Salah. Siapa wasallallah? Akhirnya wabarik ke ataupun tak ada barik terus wasallim. Salah. Sebab apa? Salim di sini. Salim fi'il amar, barik fi'il amar. Jadi dia bersilang. Wasallallah hu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jadi maknanya akan jadi macam mana? Allah telah berselawat ke atas Nabi Muhammad. Allah telah berselawat ke atas Nabi Muhammad dan berkatilah engkau. Dan berilah kesihatan oleh engkau. Dia macam tak. Jadi peliklah ayat tu, jadi pelik. Okey. Jadi salah ni fa'il apa? Fa'il madi. Maka barik juga kena guna fa'il madi. Salim pun kena guna fa'il madi. Dulu saya bagi tips nak mudah kenal dia macam ni. Solat ni baris apa? Ah, jadi semua bagi baris atas. Baraka wa sallama. Kalau atas, atas semua. Okey. Ah, bila baris atas tu semua dia jadi fa'il madi lah. Okey. Dapat? Dapat eh? Okey. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau tak ada yang ni wasallam lah eh. Jangan wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey. Bila nak guna salim pula? Okey, selawat guna fi'il madhi dah saya ada tulis di depan. Ada tak orang selawat guna fi'il mudhari? Ada tak? Wa yusallillah, tukar salah kepada yusalli. Wa yusallillahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yubariku wa yubariku wa yusallimu. Ada pernah dengar? Ada? Ya? Oh, dalam pusat janji. Wa yubarik wa yusallim. Bukan dalam tahlil ni, dalam berzanji ke apa? Ha, ada eh. Ha, tapi jarang-jarang. Tak apalah, saya kira tak ada lah. Okey, ataupun saya tak tulis lah sebab bukan tak ada, ada. Tapi jarang-jarang didengari. Okey, memang ada eh sebenarnya. Kalau nak selawat guna fa'il amar. Kalau nak selawat guna fa'il amar, maknanya seolah-olah kita doa direct dengan Allah. Yang ni kita Allah merahmati. Maknanya kita menjadikan Allah itu adalah seolah-olah kita bukan doa, doa direct lah. Kita doa indirect. Allah merahmati Nabi Muhammad.
Allah memberi kesihatan, Allah memberkati. Okey. Yang ini kita nak doa direct, ya Allah, berkatilah, berilah kesihatan dan sebagainya. Kena tambah perkataan Allahumma. Allahumma ni maksudnya apa? Allahumma ini sebenarnya sama erti dengan perkataan ya Allah. Gabungan ya Allah ini jadilah sebutannya Allahumma. Okey? Tapi kalau dia cakap, dia dah cakap ya Allah, Allahumma. Tak payah. Kalau dah ada ya Allah, tak ada dah Allahumma. Kena pakai Allahumma teruslah yang bagus. Sebab Allahumma dengan ya Allah itu sama. Dia gabungkan jadi sepatah perkataan jadi Allahumma. Dalam bahasa Melayu ada ke kita pendekkan perkataan jadi satu? Beberapa perkataan, beberapa kalimah jadikan satu. Ada dalam bahasa Melayu? Tak ada. Bukan bukan akronim tu, akronim yang ambil pangkal-pangkal apa JPJ, bukan yang tu. Ni ambil suku kata digabung jadi satu. Ada tak? Pawagam. Kugiran. Terima kasih. Pawagam, panggung, wayang, gambar. Kugir, ayat Indonesia tak boleh lawan lah. Kugiran, kumpulan, gitar, rancak. Petua, kumpulan, gitar, rancak. Kugiran. Oh, tak tahu pula. Ya. Yang bagi tahu saya ni semua warga mah catur orang perempuan juga. Di kelang-kelang yang lain. Kugiran itu kumpulan, gitar, rancak. Petua, pesanan orang tua. Dulu orang Melayu gunakan istilah andar tu, anak dara tua. Marah orang, tukar kepada Andalusia. Anak dara. Anak dara lanjut usia. Tapi sekarang dah tak ada dah dengar eh. Oh, travel agency Andalusia. Saya dulu salah seorang mutawif Andalusia, tapi saya dah resign, tak dapat nak bagi masa. Tapi kita tak boleh lawan Indonesia eh. Indonesia memang dahsyat lah. Wartel, warung telefon. Sumatera Barat apa? Sumatera Timur, Sumit, Jatim, Jawa Timur, Jatim. Semua dipendekkan apa? Pemilu. Ah, ya, yeah. Semua dibagi pendek habis. Okey. Jadi dalam bahasa Arab pun ada antaranya ni. Dua kalimah jadikan satu. Jadi Allahumma. Okey, Allahumma ni maksudnya apa? Ya Allah. Okey, jadi kita tukarlah salat ni kepada salli. Salli, fi'il apa ni? Tengok sana. Fi'il amar. Kan sini ada harf ataf. Jadi kena ikutlah kalau sini salli. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tak ada barik wa sallim teruslah. Okey, yang lain ni tengah ni sama je semua eh. Saya tak tulis lah eh. Yang tengah-tengah ni sama semua. Wa barik. Wasal lim. Barik fi'il ni waw ni haraf apa? Dua-dua ni haraf ataf. Okey, tadi ada yang kata ustaz jauhnya. Tak ada masalah eh. Tak ada masalah sebab sekarang ni kita membincangkan fi'il. Okey. Kalau fi'il kena ikut fi'il yang sebelum dia. Okey, dia tak bukan ikut isim. Ini fi'il apa? Barik. Fi'il amar. Salim juga fi'il amar. Okey? Dan saya bagi tips dulu, salli berapa? Salli. Salli berapa? Lam. Kalau bawah semua bawah. Salli, barik. Salim. Salla, baraka, salama. Dapat? Itulah cara sebutan selawat yang betul eh. Jadi kita orang Melayu ni biasa kadang-kadang
bukan makmum je, tuan-tuan dan puan, imam pun ada yang salah selawat ni. Selalu kantoi dekat sini, salim, solat salim. Patutnya solat salam. Kalau soli salim. Ha, kalau nak ingat mudah, kita buang barakah ni. Tapi saya tambah sebab ada yang tambah selawat dengan barakah. Yang mana? Allah ber, saya dah sebut tadi, kalau Allah selawat maksudnya Allah merahmati. Jadi kalau nak lebih tepat kita terjemah Allah merahmati. Allah merahmati ke atas Sayyidina penghulu kami iaitu Nabi Muhammad dan keluarga, atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan dia telah memberkati dan dia telah memberi kesejahteraan. Faham? Allah telah merahmati ke atas penghulu kami iaitu Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan dia telah memberkati dan dia telah memberi kesejahteraan. Faham? Faham? Naam? Ya ke? Betul ke? Faham? Sama je. Ya Rab, Ya Allah, sama je. Amal, kejap. Saya nak tahu yang atas tu dulu. Betul ke? Faham? Allah merahmati ke atas penghulu kami iaitu Muhammad, dan dia telah memberkati. Memberkati siapa? Allah merahmati ke atas penghulu kami dan dia telah memberkati. Berkati siapa? Memberi kesejahteraan kepada siapa? Keluarganya saja. Sebenarnya ayat ni macam ni eh. Satu, dua, tiga, empat. Allah merahmati, memberkati, memberi kesejahteraan ke atas penghulu kami iaitu Nabi Muhammad. Tiga-tiga ini, ini ayat Arab biasalah tu, dia depan, belakang, kiri, kanan, ikut dia lah. Okey, sebenarnya kalau nak lebih panjang lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamallahu ala sayy, kena ulang semua sekali panjang. Ha, nanti kan tak ada orang selawat. Jadi pendekkan aja. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih faham makna terjemahannya macam mana? Terjemah sallallahu dulu. Lepas tu terjemah barakah, terjemah sallama, baru terjemah yang nombor 4. Okey, daripada ala sampai sini. Okey. Baik, kalau fi'il amar, ya Allah. Ya Allah, berselawatlah ataupun rahmatilah oleh engkau ke atas penghulu kami iaitu Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya, dan berkatilah oleh engkau, sama juga, berkatilah ke atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan berilah kesejahteraan oleh engkau ke atas Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Okey? Dapat? Faham eh? Ha, jadi lepas ni nak selawat, kalau nak ingat, mungkin hari ni ingatlah guna fi'il madi semua. Lagi bila dah balik, dah tak ingat dah fi'il madi, fi'il amar, dah tak berapa ingat, dah tak tahu yang mana satu. Saya bagi cara mudah nak ingat macam sebelum ni. Kalau atas, semua atas. Salah, salam. Kalau soli, salim. Nak tambah barik, barik eh. Soli, barik, salim. Salah, barakah, salam. Okey. Macam mana? Kalau solat? Kalau solat? Salam. Salam. Kalau soli? Salim. Salim. Lagi sekali, solat? Salam. Soli? Salim. Tengah ni jarang guna eh, tapi kalau nak tambah pun kena betul lah, kena bawah. Kalau tidak, kalau kita ubah, jadi macam ni. Ya Allah, rahmatilah oleh engkau ke atas penghulu kami dan dia telah memberkati. Engkau dengan dia tu nanti jadi macam engkau tu lain, dia tu lain. Engkau tu Allah, dia tu siapa? Sepat on dalam Nabi Muhammad. Jadi dah tak kena eh. Jadi ayat itu tak betul. Okey, jadi kalau dah mula dengan fi'il madi ke konsisten, kalau mula kat sinilah eh, kalau mula sini semua kena sama.
Kalau mula kat sini, kena sama sini. Jangan lari. Real eh. Kalau tidak nanti dari segi penggunaannya, tak betul. Syirik ke Ustaz? Ha, tak adalah sampai syirik. Tapi, tak bak... Tak sedap lah eh. Tak sedap. Ya, grammar Arab. Dan ini antara kesalahan yang kerap berlaku di kalangan bangsa, masyarakat Melayu dalam berselawat. Banyak yang tersilap sebut. Ni, selalunya salah salim. Macam Ustaz, ini satu analogi dalam bahasa Inggeris yang baik. Sebab dalam bahasa Inggeris pun ramai yang orang buat kesilapan ni. Kita kata, I thought I could. Dia ketika orang kata, I thought I can. Oh, okay. Ha. Ustaz boleh bagi contoh tu. I thought I could. I thought I could. Okay. Tapi kita selalu orang Melayu kita buat silap lah. Macam mana pula, I thought I can. Jadi tak konsisten lah. Ah, ya. Yeah. Okey, ha, ya betul lah. Past tense dengan past tense lah, dia tak boleh lah macam tu. Itu common error dalam sama je, dalam bahasa Arab pun ada kesalahan yang common error jugalah eh. Memang biasa berlaku, antaranya mabruk. Biasa dengar mabruk? Apa mabruk tu apa? Tahniah. Itu kesalahan yang orang Arab semua buat. Sebenarnya mabruk itu salah. Mabruk itu daripada perkataan barakah. Barok pendek ya, bukan barakah. Kalau barakah berkati. Kalau barakah pendek, barakah ini untuk duduk. Duduk dalam bahasa Arab ada banyak istilah lafaz. Kalau orang duduk, jalasa. Okey. Jalasa ni pula qa'ada pun duduk dalam bahasa Arab. Jalasa duduk, qa'ada duduk. Ada banyak pula duduk ni. Jalasa duduk, duduk daripada bawah naik ke atas. Maksudnya orang tu baring suruh duduk, ijlis. Bukan maksudnya dia baring ke, dia berlunjur kaki ke, dia bersila ke, bangun. Maknanya dia baring lah, dia baring suruh dia duduk, ijlis. Kalau qa'ada ni, orang tu berdiri, duduk, uq'ad. Tapi orang banyak guna ijlis juga. Ijlis. Sebenarnya ijlis tu duduk, daripada baring duduk. Okey, itu untuk manusia. Tapi kalau untuk unta, istilah dia barakah. Barakal ibil, maksudnya unta tu duduk. Duduk unta macam mana? Duduk dia berlutut. Lutut dia kena dekat lutut dia kena dekat lantai. Kan unta ni kalau macam kita ni duduk, duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal tu ataupun duduk antara dua sujud kan lutut kena lantai kan? Ha, itu duduk barakah ni duduk khas untuk duduk unta. Okey, dan kalau kita sebut mabruk maksudnya yang berlutut. Ah, yang berlutut sebenarnya. Kalau kita nak terjemahlah. Okey ke? Tahniah yang berlutut. Tak kena sebenarnya. Yang betul ialah mubarak daripada sini. Mubarak itu daripada perkataan barakah. Tapi semua orang Arab sebut mabruk. Jadi itu adalah kesalahan yang orang Arab sendiri buat. Sampai akhirnya bila dah banyak sangat diguna pakai, mereka kata okeylah, kita kiralah ini bahasa kita. Okey. Padahal sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Okey. Dan ramai orang tak puas. Kalau macam kat Malaysia kan, kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka biasa cuba untuk cari istilah baru yang tak ada sebelum ni, yang kita guna macam selfie. Jadi Melayu dia apa? Suar foto. Kalau wifi? Kalau bus? Tu. Kalau dekat ni. Bus. Macam mana? Reruai. R-E-R-U-A-I. Reruai bahasa Melayunya. Okey, jadi ayalah, memanglah jarang dengar.
Jadi kalau di Malaysia kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau di Mesir mereka ada Majma' Buhus Al-Arabiyah. Maksudnya macam Dewan Bahasa dan Pustaka jugalah. Tapi Mesir punya. Jadi ramai orang Arab lain tak puas hati dengan diorang ni. Sebab apa? Sebab dia menjadikan bahasa itu bahasa standard. Walaupun asalnya ia adalah bahasa pasar. Dia jadikan dia standard. Antaranya perkataan mabruk ni. Jadi sebab itulah kalau orang Arab lain kata ni rujukan mana? Majma' Buhus Al-Arabiyah. Alah, tu tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai lah. Dia macam tak berapa suka lah. Okay, sebab dia banyak memasukkan perkataan yang asalnya bahasa pasar. Dijadikan sebagai bahasa baku. Okay. Ada soalan? Semula macam mana kalau solah? Sal? Solah? Salam. Salli? Lagi sekali. Solah? Salli? Lagi sekali. Solah? Salli? Salim eh? Okay. Baraka barik. Saya sengaja tak tulis je sebab ada yang selawat panjang tapi biasanya kita tak sebut ni. Selalunya kita sebut solah salam je, soli salim. Ya ni. Ini saya dah ulas tadi. Jarang didengar adalah wa yusalli wa yubarik wa yusallim ni ada eh. Ada sebenarnya. Tapi jarang-jarang dengar lah. Ada dalam berzanji ke apa saya tanya. Berzanji ada lagi dekat tempat lain. Ada saya dengar. Cuma kita jarang selawat dengan menggunakan fi'il mudhari'. Jadi saya tak tulis. Ada lagi ke berzanji? Zaman sekarang ni ada lagi berzanji? Oh, ada lagi? Oh, berzanji eh? Macam serau-serau ada tim lah. Oh, okey. Berzanji tu daripada nama pengarang dia eh, Syekh Barzanji. Itu nama dia eh. Okey, kita patah balik tengok tajuk maktuf. Muka surat 208. Baik, tengok contoh yang pertama. Saya tak ulas tadi kan? 208. 208. Ayat yang pertama la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Mana haraf ataf? Ada berapa waw? Jadi bila ada dua waw maka ada dua apa? Maktuf. Mana maktuf yang pertama? Yang kedua? Syafa'atun. Jadi khullatun kenapa baris depan? Ikut baris bai'un. Kan? Bai'un baris depan. Maka khullatun pun baris depan. Syafa'atun? Ah, baik. Kalau contoh tadi, hadiah itu untuk ustaz, imam, ustazah dan sebagainya. Jadi nombor 2, 3, 4, 5 itu dia bukan ikut berangkai eh. Bukan 5 ikut 4, 4 ikut 3, 3 ikut 2, 2 ikut tak. Nombor 2 ikut nombor 1, nombor 3 ikut nombor 1, nombor 3, nombor 4 ikut nombor 1, nombor 5 ikut nombor 1. Okey, jadi dalam ayat di atas khullatun ikut baris bai'un.
Syafa'atun pun juga memberi mengikut baris bai'un. Bukan dia macam tu. Dia bukan macam ni eh. Dia bukan melompat-lompat lah. Semua pergi nombor satu. Okay? Ya? Sama je sebenarnya. Sama je. Tapi kalau ikut kaedah bahasa Arabnya, dia prinsip dia ialah apa? Dia ikut orang yang pertama, bukan yang kedua dan seterusnya. Okay? Ya? Dia ikut ketua. Okay. Sama je lah. 2x5 sebenarnya. Tapi dah orang Arab tetapkan begitu, kita ikut. Okay. Satu lagi ayat. Mintal jinnati wanas tadi dah ulas kan? Al-jinnati baris bawah, maka an-nasi baris bawah. Maktu. Kemudian bil-laili wan-nahari. An-nahari ikut al-laili. Kemudian ala niatan ikut sirran. Okey? Baik. Au aba, yang tu biar dulu. Kita tengok yang bawah. Alam naja'alil arda mihada wal jibala autada. Ah, macam mana? Mana maktuf? Wow, haraf ataf. Al jibala bari atas kenapa? Okey. Saya pun tak pastilah kenapa contoh ni ada dalam buku. Kalau saya tak akan masukkan contoh ni sebab contoh ni al-jibala itu mengikut al-arda. Autada mengikut mihada. Boleh? Tengok makna dia. Cuba tengok makna. Cuba tengok makna dia. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak. Okey, jadi bumi, gunung ikut bumi, pasak ikut hamparan. Okey, bumi itu function dia apa? Sebagai hamparan. Gunung ganang itu fungsi dia sebagai pasak. Okey, benda mengikut benda, fungsi mengikut fungsinya. Okey? Dapat? Jadi, al-jibala ikut al-arda, autada ikut baris mihada. Sebab tu saya kata contoh ni detail sedikit. Okey? Kalau saya bagi contoh yang saya baca awal-awal tadi. Dapat eh? Al-jibala mengikut baris al-arda, autadan mengikut baris mihada. Kalau tak nak serabut anak panah tu, satu buat anak panah ke atas, yang kedua tu buat anak panah ke bawah. Okey, al-arda anak al-jibala buat anak panah ke al-arda di atas. Lepas tu autada buat anak panah kepada perkataan mihada di bahagian bawah. Jadi tak adalah anak panah tu bertembung. Cadangan saja eh. Nak ikut boleh, nak ikut pun tak apa. Okey? Mana? Tak, haraf atau dia kat wow tu tengah tu. Ya boleh. Tak ada masalah. Ya. Yelah tu lah. Sebab tu lah saya kata. Ni contoh ni memeningkan. Tapi sebab dah ada, saya terpaksa ulas juga. Jadi sebab tu kadang-kadang dalam ayat sebelum ni pun ada yang saya sengaja tak nak cerita tu. Okey, jadi kalau saya dah sengaja tak nak cerita tu adalah sebab dia. Sebab apa? Kalau saya cerita juga dia jadi makin pening. Okey. Baik, ayat yang atas tu pun sama sebenarnya eh. Au abaihin au aba au aba ibulatihin au abnaihin. Ini sebenarnya pun tengah-tengah ayat juga. Okey, ayat dia panjang sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Mana haraf ataf? Batu? Jadi, mana maktuf? Yang lepas haraf ataf ialah abai kan? Abai ikut siapa?
Ya, tak ada pula perkataan selepasnya. Jadi sebab itulah saya kata ini pun contoh meningkan ataupun tak jelas . Okey, sebelum dia balik bawah. Ya, sebenarnya kena tambah ayat sebelum dia. Okey, nantilah next week ingatkan saya tulis balik ayat dia semua. Okey, insya-Allah saya akan tulis balik apa baris perkataan yang pertama, nanti lain semua ikut. Ini cerita apa ni? Izin kalau tak silap cerita tentang tak boleh masuk dekat dalam bilik rumah ataupun bilik yang mana itu adalah aurat, melainkan siapa yang boleh masuk, yang mana boleh buka aurat, inilah disebut bapa mertua dan seterusnya. Okey, nanti saya akan tulis balik perkataan ayat sebelumnya minggu depan insya-Allah. Okey, sekali lagi saya nak tanya, kalau lulus boleh balik? Kalau salah? Salah wasal lam. Kalau salli? Lagi sekali, salah wasal lam. Kalau sal, dia wasal lama tapi waqaf mati je lah. Okey, kalau salli, salli? Wabarik wasallim. Nak tambah wabarik boleh, tak tambah pun tak apa. Okey, jadi tips mudah ingat apa? Atas, atas, bawah, bawah. Okey, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ya 'alim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu